ben tovo ma il mattino che con la mia fate il mio casè subhanallah ikan apa alhamdulillah serona tinggi ikan makan dan berenang Allahu Akbar Allah maha besar memberi rezeki pada semua makhluk syukur alhamdulillah Fatih Fatih nak tahu apa itu syukur kawan-kawan nak tahu baik terima kasih diucapkan yang sudi bersama-sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. InsyaAllah, hari ini kita akan belajar tentang syukur. Syukur bermaksud menzahirkan rasa penghargaan atas sesuatu nikmat dengan mengenakan kurnian itu pada jalan yang diridainya, mendidik hati, bersikap merendah diri dan dijauhi daripada bersikap sombong. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maksudnya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar arahanku. Kita perlu mencontohi akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, lihatlah orang yang berada di bawah kamu dan janganlah kamu melihat orang yang berada di atas kamu. Kerana yang demikian itu lebih patut bagi kamu supaya kamu tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada kamu. Riwayat Bukhari. Lima pemberian Allah untuk kita gunakan sebaiknya. Sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Mari kita ingat kembali lima perkara sebelum datangnya lima perkara. Yang pertama, sihat sebelum sakit. Waktu diberikan kesihatan yang baik, kita gunakan sebaik mungkin untuk mengerjakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, muda sebelum tua. Ketika di usia yang masih muda, ingatlah untuk sentiasa menjaga perilaku dan menjaga maluah diri. Yang ketiga, kaya sebelum miskin. Manfaatkan lebih rezeki yang kita ada untuk bersedekah. Tidak rugi kita berkongsi rezeki dengan orang lain yang kurang kemampuan. Yang keempat, lapang sebelum sempit. Manfaatkanlah masa lapang kita dengan melakukan perkara-perkara berfaedah dan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, hidup sebelum mati. Kehidupan kita ini terlalu singkat kerana dunia hanya sementara dan tiada yang hakiki. Sebaiknya manfaatkan kehidupan kita dengan sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala upaya memperbaiki diri ke arah kebaikan. Kawan-kawan, nak bahagia? Marilah kita berdoa agar kita sentiasa bersyukur kerana dijauhkan wabak COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, jadikanku selalu mengingatimu, bersyukur kepadamu dan bagus dalam ibadah kepadamu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Dengan ini, saya mohon kemaafan dan saya sudahi dengan kalimah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.